Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Episode kali ini kita akan belajar menggambar kereta lokomotif. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe agar setiap hari teman-teman mendapatkan video menggambar, oke? Kita akan mulai dengan menggambar roda dari kereta api tersebut. Kita akan menggambar 4 buah roda. Lalu kita buat badan dari kereta lokomotif itu sendiri. Kita mulai dari menarik garis lurus ke atas, kemudian ke kiri dan ke bawah. Oke. Kemudian kita tarik sebuah garis ke kiri, kemudian ke bawah. Kemudian kita tambahkan cerobong asap. Jangan lupa untuk memberi jendela. Gambar kereta ini sudah jadi, waktunya kita untuk memberi warna. Untuk warna roda kereta api ini kita beri warna abu-abu dan juga warna merah.
Kemudian untuk tempat masinisnya kita beri warna merah dan jendelanya warna biru. Oke, untuk atapnya kita beri warna kuning dan atasan cerobongnya kita beri warna kuning juga. Untuk cerobongnya kita tambahkan warna hijau. Oke teman-teman, demikianlah tutorial menggambar dan mewarnai kereta api lokomotif ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lain waktu.